Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abd wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 9 hari bulan 1 2024 kita teruskan pengajian kita dalam buku Dunia Bukan Syurga. Dunia Bukan Syurga dalam tajuk bagi jemaah yang ada kitab, kita sambung tajuk kita iaitulah bab yang ke 5, akaun pahala belum ditutup. Maknanya pahala yang berterusan setelah kita mati. Sambungan pelajaran kita dalam muka surat yang ke 99. Muka surat 99, tajuk besarnya kelebihan, 8 kelebihan mengajak manusia melakukan kebaikan. 8 kelebihan berdakwah ajak manusia buat baik, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita telah bincang dalam siri yang lepas, yang pertama iaitu yang pertama sekali kelebihan dia, orang yang mengajak orang buat baik ni pahala dia tak putus. Manakala kita mati, orang buat benda baik yang kita ajar, pahala berterusan. Yang kedua, tanda sebagai orang yang beriman. Kerana orang yang beriman, orang yang berusaha mengajak manusia jadi baik. Orang munafik, kerja dia nak sekat manusia daripada kebaikan. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf, itu khijam munafik. Sambungan kita bagi jemaah yang ada kitab, muka surat 99. Muka surat 99. Kelebihan yang ketiga, orang yang menegakkan kebenaran dan melarang kemungkaran adalah golongan ghuraba. Golongan ghuraba yakni golongan yang sedikit. Orang yang buat khijam ni tidak ramai. Dan disebut sebagai golongan yang terasing daripada masyarakat besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat 116. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhawna 'anil fasadi fil ardi illa qalila. إلا قليلا ممن أنجينا منهم الآية. Maka sepatutnya ada di antara umat yang telah dibinasakan dahulu daripada kamu itu, orang-orang dulu yang binasa, sepatutnya ada orang-orang yang mempunyai kelebihan akal fikiran, mana orang jauh, orang yang reti wakira, di antara mereka yang melarang kaumnya daripada perbuatan jahat di muka bumi. Tapi sayang, tidak ada yang melarangnya. Allahu Akbar. Melainkan sedikit saja. Jadi orang-orang sedikitlah, anjayna minhum, iaitulah orang yang kami selamatkan mereka. Kemudian orang yang zalim akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu mula dalam keadaan tidak ramai pengikut. Mula berapa orang ya? Yang adanya berapa orang saja yang ada. Awalnya, peringkat awalnya. Kemudian masuk Islam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Khadijah, Ali, Bilal, apa ini. Kemudian barulah bermula berkembang. Waktu Nabi hijrah masih lagi tak ramai. Selepas daripada itu baru naik. Dan akan kembali semula menjadi terasing sebagaimana mulanya. Baginda SAW berkata, mendapat kemenanganlah orang-orang yang sedikit
dan berpegang dengan hak. Dia zikir tapi dia berpegang dengan yang benar. Mana hadis? Hadis riwayat oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bada al-islamu ghariba. Islam datang dalam keadaan terasing, mana tak ramai pengikut. Orang benci, orang tengok pun takut. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, dan akan kembali pula dalam keadaan terasing di akhir zaman. Fatuba lil ghuraba, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang ghuraba, orang yang terasing, orang yang tak ramai pada masa itu. Hadis ini rawahu Muslim. Al-Syekh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala menyebut maksud hadis ini. Ulama hadis kata apa? Disebut sebagaimana dinukirkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, annal Islam bada'a fi ahadin minan nas wa qillah. Islam dimulai dari segelintir orang dan sedikit bilangan. Mana orang ramai tapi orang masuk Islam tak ramai. Lalu Islam tersebar dan menampakkan kebesarannya sampai ke pelosok dunia, sampai ke Andalusia, berapa ratus tahun memerintah di sana. Kemudian keadaannya akan surut sampai Islam berada di tengah keterasingan kembali, berada pada segelintir orang dari sedikitnya manusia pula sebagaimana awalnya. Ini daripada syarah Sahih Muslim. Baiklah para jemaah sekalian, melihat pada hari ini, kita tengok zaman kita hari ini, melihat pada keadaan hari ini, adakah Islam terasing ataupun tidak? Kita tengok suasana lah ni. Jawapannya sudah terasing. Walaupun tidaklah terasing besar, di setengah-setengah tempat memang terasing. Kerana walaupun kita dilahirkan sebagai Islam dan menetap dalam negara umat Islam yang membenarkan ibadat dalam negara kita, kata alhamdulillah, kita boleh beribadat dengan bebas, mengamalkan Islam secara peribadi, berkeluarga bebas, masjid-masjid besar dibangunkan. Tetapi terasingnya Islam itu apabila kita sebagai seorang Muslim tidak dibenarkan beramal dengan undang-undang yang terkandung dalam Quran. Tak boleh. Siapa sekat? Perlembagaan penjajah yang menyekat kita. Hari ini negara kita masih lagi mendukung, mendakap undang-undang penjajah. Kalau ada undang-undang Islam nak dilaksanakan, dia akan banding dengan undang penjajah. Bercanggah, batal hak kita. Baru ni sampai perekat pun ajak di stadium. Sebab apa? Sebab enactment undang-undang, sedikit daripada undang-undang syariah nak dibuat negeri ini telah dicabar di mahkamah besar. Maka kita sudah gelabah. Maknanya lemahnya undang-undang yang dikatakan syariah ini lemah, yang kuatnya undang-undang kafir. Tak boleh kata undang-undang kafir, tak pasak undang-undang penjajah. Maka kita tengok beberapa tempat anak-anak orang Islam tidak dibenarkan menutup aurat. Tak boleh. Mu nak kerja, buka aurat. Sedangkan negara kita ni negara umat Islam, negara yang Islam sebagai agama persekutuan, tapi peraturan pekerjaan tak boleh tutup aurat. Yang paling mudah sekali, naik kapal terbang. Tak kira lah kapal terbang kajak ke, kapal terbang swasta ke, tak ada orang yang boleh tutup aurat dengan sempurna. Apa lagi kita nak kata? Bahkan anak-anak orang Islam sendiri, dia tahu dah tutup aurat itu wajib. Kadang-kadang kita tahu, ada orang tak tahu tutup aurat wajib. Itu yang menyebabkan Islam semakin terasing lebih-lebih lagi di zaman kita ini. Dia kata apa? Maknanya kita orang dalam negara yang bebas beribadat, boleh solat, tapi ada perkara-perkara, contohnya undang-undang hudud tidak benar, anak-anak orang Islam tidak dibenarkan berpakaian tutup aurat di sebahagiannya, bahkan sebahagian daripada muamalah, sistem muamalah kita terikat lagi dengan riba, terikat lagi dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Ada orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah golongan yang terasing itu? Dia panggil roh ghurabah tu siapa? Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah, manil ghurabah? Siapakah orang yang terasing itu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, dengar tuan-tuan, mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan ini. Qal allazina yuslihun, allazina yasluhun, maksudnya allazina yasluhun iza fasada nas. Orang yang baik di saat orang lain rusak. Orang lain tak nak beramal dengan Islam, kita beramal dengan Islam, maka kitalah termasuk dalam ghuraba, insya-Allah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dalam riwayat lain, tuan-tuan tanda, manil ghuraba, siapakah ghuraba itu? Qal allazina yuslihun ma afsadanas, orang yang membaik pulih apa yang telah dirusakkan oleh manusia. Jadi ada dua kategori. Maknanya orang yang ghuraba itu, yang pertama orang baik di kalangan orang lain rusak. Yang kedua, orang yang membaik pulih kerusakan yang dibuat oleh orang. Ini dua kumpulan. Jadi kalau kita boleh masuk dalam dua-dua ni, kita kata alhamdulillah. Tak boleh masuk dua-dua, biar jadi satu. Yasluhun, orang baik di saat orang lain rusak. Sebab bukan semua orang berani nak tegur benda mungkar. Nah, kita sudah orang baik, soleh, orang tak marah. Tapi kalau jadi muslih, orang yang nak membaik pulih kerusakan, ini yang ditentang oleh orang. Kita akan dihina, akan dilawan, akan dituduh macam-macam sebab kita nak baik pulih kerusakan dibuat oleh orang. Jadi kalau kita rasa kita nak duduk dalam kumpulan yang terasing ini, hendaklah kita berbuat baik di saat rosaknya orang lain. InsyaAllah. Kita tak boleh kata manusia ni rusak belakang dah, dunia ni punah habis dah. Tak boleh. Sebab kalau kita kata lagu tu, siapa hak baik, siapa hak tak punah? Kita seorang. Tak. Maka kita kena ambil satu pendekatan yang baik, iaitu bagaimana nak menyelamatkan manusia supaya manusia ni ramai beramal dengan syariat Allah Azza wa Jalla yang sebenarnya. Contohnya, masjid sekarang tidak ramai nak banding dengan bilangan orang. Tak. Masjid nak banding dengan bilangan penduduk, jawabnya kurang. Dalam satu taman, bilangan rumah ada sampai 300-400. Hak mari masjid 30-40 pun ramai dah. Maka bagaimana kita nak fikir nak tarik orang supaya mari masjid? Jadi macam-macam dah pihak masjid buat. Karnival masjid buat, ceramah perdana selebriti buat. Selebriti mari penuh lah. Selebriti balik, balik pun sekala juga. Lepas ni ada pula bagi duit kepada budak-budak mari semaya subuh. Buat macam-macam. Yang pentingnya, kita kena buat sesuatu yang boleh mendekatkan orang kepada Allah. Bukan dia mari kerana sesuatu. Sehari dua ni timbul isu orang nak buat, nak buka skrin besar supaya orang boleh mari tengok bola di masjid. Jangan main. Nak tengok bola di masjid, tak ada lagi tengok di kedai kopi. Nak ajak orang mari tengok masjid. Tuan-tuan, tak ada masalah, tapi ingat molek, jangan buat dalam masjid. Ni ada makalah daripada pejabat mufti wilayah. Kalau tuan-tuan boleh tengok, hok nak anjurkan majlis ni, ana syurkan baca satu makalah yang dikeluar oleh pejabat mufti wilayah persekutuan, supaya kita yang nak anjur benda-benda di masjid, dia kata boleh buat tapi di luar masjid, di padang, dan jangan guna peralatan masjid. Sebab apa? Sebab orang guna atas masjid ni untuk orang mari ibadat, untuk cari ilmu, bukan mari tengok bola. Nak tengok bola lagi tengok di mana? Kita tengok di kedai kopi lah. Nah, skrin besar ada situ. Jadi tidak sesuai, bukan semua benda sesuai dengan buat di masjid semata-mata nak ramai. Ramai luar bukan ramai dalam masjid. Nah, jadi kita mengatakan adalah benda-benda yang kena murajaah di saat kita nak mengimarahkan masjid, tapi jangan sepa peringkat kita pergi ganggu kerja sebenar masjid. Maka itu di antara perkara yang tuan-tuan kena ingat,
yang tuan-tuan kena ambil perhatian supaya kita tidak langgar SOP masjid. Baiklah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita kata alhamdulillah itu di antara perkara yang kita buat. Dan yang seterusnya, yang keempat, kelebihan yang keempat, orang yang mengajak orang supaya buat baik, ajak orang supaya buat benda yang yang mulia ini, apa kelebihan dia? Tengok dalam kitab. Dalam kitab kata, apabila kita menjadi orang yang soleh, orang yang membaik pulih kerusakan akhlak manusia, kelebihannya akan turun rahmat ke tempat kita. Allahu Akbar. Kita nak suruh rahmat mari. Kerana masih ada lagi orang yang bertindak mengajak manusia ke arah kebaikan, maka rahmat Allah akan datang. Alhamdulillah. Ana awal minggu baru ni berpeluang pergi ke selatan Thailand pergi tengok dia banjir. Ini salah seorang baba yang kita ziarah tu, kita bawa lah sikit bantuan, mungkin masjid ada buat kot. Dia kata, ustaz, ambo duk perhati, saya duk perhati tengok bala besar ni mari bermula bila ni, pada sekitar hari orang merayakan anak Tuhan. Tempat kita sini banjir dulu pun 25 hari bulan, 24 hari bulan juga. Ingat, 2014 dulu tergelar air habis. Rumah kita, pondok kita tergelar. Ha, dia mari. Tempat dia pun dia kata mari 25 Disember. Bermakna apa yang disebut dalam Al-Quran Karim, Allah kata apa? Hampir langit runtuh, bukit terbelah, bumi bergoncang, anda'u lirrahmani walada, apabila ada manusia mengatakan Tuhan ada anak. Dia duduk muhasabah, duduk cerita kepada kita. Eh, kita kata boleh jadi kebetulan apa-apa. Pondok saya dulu pun 24 hari bulan Disember, 25 tergelar air habis. Tempat dia pun sama juga. Maknanya dia kata, saya duduk berhati tengok hak besar-besar ni berlaku pada sekitar tarikh tu. Saya kata-kata, walaupun kebetulan, tapi ayat Tuhan sebut, bumi hampir terbelah, langit apa ni runtuh, bukit bergoncang dengan sebab manusia duk kata Tuhan ada anak. Sebab itulah kita orang-orang yang beriman jangan turut gembira dengan mereka. Dia nak tuduh Tuhan ada anak mempunyai pasal, tapi kita jangan duk pakai topi merah sekali dengan dia. Ni dak ni colek juga ni. Bawa cucu pergi sepah merkit air tak topi merah tu. Atas kepala cucu. Ambil gambar tak di Facebook pula tu. Comelnya adik. Nah. Pakaian tu pakaian untuk orang yang merayakan hari kelahiran anak Tuhan. Pada mereka kita kata ta'anallahu amma yaqulu zalimuna 'uluwan kabira. Allah Taala lah yang maha baik. Jadi kita kena usaha bekerja menentang kemungkaran ni, jangan takut, jangan duk buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, balik kepada tajuk kita. Yang keempat, bila kita jadi orang baik, maka kita akan mendapat rahmat. Tempat kita tu rahmat Allah Taala datang. Dan kita juga didoakan oleh makhluk-makhluk Allah. Dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahla samawat wal ardi," Allah Taala, para malaikat, penduduk langit dan bumi, hatta namlah, namlah ni semut duduk ada lubang, ikan di air, la yusalluna ala muallimin nasil khair, akan mendoakan orang-orang yang mengajar manusia supaya jadi baik. Jadi kalau kita tak boleh mengajar, kita belajar. Dua tu yang kita kena ada. Kita tak boleh belajar, kita mengajar. Kita tak boleh mengajar, kita belajar. Dua ni orang yang selamat didoakan oleh semua daripada Allah SWT. Doa beri rahmat kepada malaikat termasuklah ikan dan semut dalam lubang. Hadal hadis rawahu Tirmizi. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan seseorang yang mempelajari ilmu agama yang bersumber dari Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebarkannya kepada umat manusia. Jadi kita ajar, sebar. Dalam hadis yang lain, Al-Imam Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang memahami ilmu agama dan mengajarnya kepada manusia akan selalu dimohonkan kepada Allah Taala pengampunan oleh makhluk-makhluk yang ada di langit, di bumi
dan juga para hayawan-hayawan juga mendoakan kepada mereka. Alhamdulillah. Maknanya kalau kita dapat menjalankan tugas yang besar ini, kitalah orang yang bahagia. Orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia bererti telah menyebarkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan sebab utama terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan alam semesta berserta semua isi. Padahal bila kita ajar orang baik, dia tak akan buat jahat. Kita ajar orang sungguh-sungguh, dia tinggal benda mungkar. Alhamdulillah. Oleh kerana itu, semua makhluk akan berterima kasih kepadanya dan mendoakan kebaikan kepadanya sebagai balasan kebaikan yang sesuai dengan perbuatannya. Para ulama yang menyebarkan ilmu agama adalah pewaris Nabi. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak meninggalkan harta, tapi dia tinggal pusaka dia, iaitu ilmu. Ini adalah merupakan yang kelima. Sebagaimana yang kelebihan yang kelima, siapa nak menerima pusaka Nabi, nak terima pusaka para anbiya, nak terima peninggalan Nabi, belajarlah ilmu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya. Para ulama menerima pusaka Nabi. Sebab apa ulama terima pusaka Nabi? Sebab dia ambil Quran, ambil hadis, dia belajar, dia mengaji, dia faham, dia beramal, dia sebarkan, maka itu dia beri penerima pusaka. Tapi kalau ada ulama, ilmu ada, tak beramal, tak jadi. Jadi kita nak, sekarang ni sukar, kita nak kata, siapa dia ulama? Jadi tak salah kita duk kelahi. Kalau kita paling tinggi, kita berani mengaku, kita ni sebagai penuntut ilmu, alhamdulillah. Kalau kata saya ni ulama, awak kena dengar buah saya belaka, tuan-tuan larilah. Itu orang tak apa betul jalan nama lah kata. Jadi kita nak mengaku ulama. Tak. Kita boleh mengaku talibul ilmi. Bahkan kebanyakan syekh-syekh kita, dia tulis nama dia Khuwaidim ataupun Khadim. Dia ni khadam kepada Quran dan Sunnah. Khuwaidim, khadam kecil kepada ilmu. Itu yang ditulis. Tu hok pelik-pelik tu, Al-Arif billah lah, Al-Tu Ali, tu anak murid hok pentasuk ya tulis. Tok guru di kalau dia tulis, kita lari. Jadi orang tak ada tok guru yang angkat ekor sendiri, tak ada. Tapi anak murid, anak murid hak ni hak angkat ekor, yang angkat martabak, kadang-kadang dia angkat kena pada darjat, ada kalanya dia angkat lebih daripada darjat, kita kata nas'alullah al-afwa wal afiyah. Maka sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tak tinggal harta. Mereka hanya mewariskan ilmu. Sesiapa mengambil warisan tersebut, dia telah mengambil bahagian yang banyak daripada peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu masa sahabat Nabi ni tengok orang pakat duduk sibuk jual beli. Majlis ilmu di masjid kurang. Dia pergi di pasar. Tempat orang duduk sibuk jual. Dia kata, "Kamu sibuk di sini ni? Nuh di masjid Nabi nuh, orang duduk bagi pusaka Nabi." Jadi golongan ni hok tak faham. Dia ingat ke bagi harta, pakak berlari pergi masjid. Gigi tengok Abu Hurairah duduk mengajar qala Rasulullah. Sahabat ni duduk mengajar qala Rasulullah. Sahabat ni duduk mengajar qala Allah Taala. Mana ada orang bagi harta? Dia balik semula ke tok syekh. "Hey syekh, tak ada pun." Kata duduk bagi pusaka. "Eh, mu dengar apa?" Dia kata, "Syekh ni duduk mengajar qala Allah, qala Rasul." Inilah dah. Innal ulama lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma. Ulama, Nabi tak tinggal dinar dirham, dia tinggal ilmu. Jadi kalau kamu nak pusaka Nabi, pergi ngaji di masjid tu. Ai sibuk kita kita tengok orang mengaji lagi. Alah. Jadi kita para jemaah sekalian, kalau kita nak terima pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita masuk dalam majlis ilmu. Para nabi, mereka tidak meninggalkan dinar dan dirham, tetapi mereka hanya meninggalkan ilmu. Jadi ilmu yang ditinggalkan itu maksudnya ilmu yang diajarkan kepada orang ramai. Kalau ilmu yang ditinggalkan tidak diajar dan tidak diamalkan, maka itu dipanggil menambahkan hujah ke atas kita. Makin banyak kita belajar, makin tak beramal. Sebab itulah kata di para ulama, berapa ramai orang yang baca Quran
wal Qur'anu yal'anu. Quran laknat dia. Dia baca Quran untuk dia laknat dia sendiri. Sebab apa? Dalam Quran haram riba. Wa illam yantahu. Kalau mu tak berhenti riba, fa'zanu biharbin min Allah, mu istihar peran dengan Allah dengan Rasul, tiba-tiba dia tak berhenti. Sudah ngaji Quran, tak ada Quran di masjid. Sudah-sudah nak pergi mana tahu? Nak pergi berhenti dengan bank riba. Jadi orang ni Quran, hak dia baca Quran dul anak dia. Wal iazbillah. Maka kita belajar betul-betul tuan-tuan dan puan-puan, kita mari belajar Quran untuk kita amalkan. Kita belajar sunnah untuk kita amalkan. Jangan Quran lagi banyak kita belajar, lagi menjadi hujah ke atas kita. Inilah yang kita bimbang. Oh, kalau kita tak usah mengaji, lagi teruk. Tak tahu kau satu pula. Nah, kelebihan yang keenam, dipanggil zon keamanan ataupun zon selesa. Siapa nak duduk dalam zon selesa, mari kita beramal, kita subuh benda baik, cegah benda mungkar. Kalau kita hendak berada dalam keadaan selesa dan aman, maka kita kena bertindak memberi nasihat pada manusia. Kita semua boleh selamat jika saling menasihati antara satu sama lain. Jika ada saudara kita yang berbuat kesalahan, kita ingatkan dia. Kita juga selamat, mereka selamat, insya-Allah. Tengok orang kita telah ditegurkan. Jadi kalau tidak kita akan binasa. Cuma ingat, SOP nak tegur orang ni kena ikut apa yang disebut oleh para ulama kita. Imam Syafi'i contohnya, dia kata nasihat kepada orang bila kita pergi sama seorang, kita bisik. Sekarang ni mudah ya nak berbisik dengan orang. Tak. Muka mazhab WhatsApp ada kan, atau WhatsApp atau SMS. Tegur dia. Hak kita buat tu rasa tak kena tu. Tak molek tu. Mengikut dalam hadis macam ni. Dalam kitab kata begini. Jadi bolehlah kita pakat betul. Jadi setengah orang ni walaupun tegur lagu tu, dia marah juga. Oh, pandai-pandai. Nah. Tapi kalau kita tegur depan-depan, tengah orang ramah, pergi jumpa kedai kopi, kita pergi jekoh dia, lah, itu bukan tegur. Itu bukan nasihat. Itu mengaibkan. Ini kita kena beza di antara nasihat dan aib. Tegur sama seorang, senyap-senyap, kita kena terima. Itu nasihat nama dia. Tapi manusia lah ni tak boleh. Dia panggil ego. Nah. Kalau kita puji, tak apa. Keji, lah. Walaupun sama seorang. Kita ingat. Dalam satu kisah, ini hadis ni tak sahih. Hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man ni seorang sahabat menceritakan kepada kita. Imam Nawawi sebut hadis ini dalam kitab Riyadhus Salihin, bab memerintahkan pada kebaikan dan melarang kemungkaran. Apa dia? Nabi SAW bagi satu analogi bandingan, masalul qaim ala hududillah wal waqi' fiha. Perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran dan orang yang terjerumus dalam kemungkaran. Nabi kita buat bandingan seperti sekumpulan naik kapal. Kapal ni kapal besar, 2-3 tingkat kapal. Mana ada? Kau duduk main tepi sungai kita tu, perahu nama dia. Kapal ni dia panggil krus. Peri-peri, orang lagi pelancong, sampai 10 tingkat ada. Jadi, kau duduk tingkat atas, bila nak ambil air, dia kena turun bawah ambil, bawa naik. Kau duduk bawah, payuh. Kena naik atas, turun balik. Dia kata, kita duduk dalam air dah. Apa dia tak cerdik? Sibuk-sibuk naik atas, turun balik bawah ni. Sedap juga dia punya hujah dia tu. Nampak macam sedap. Tak sedap-sedap pun. Ini apa? Dia pun naik. Letih. Dia kata gini, kita buat cara mudah. Kita ambil pahak. Kau gabar dia, kau penebuk lubang. Kita tebuk yang bawah ni, air masuk ke bawah sini, kita tutup. Sedap dia. Penuh taki kita tutup. Jadi kata Nabi SAW, kalau lah orang atas biar, orang bawah tu korek papa, kapal ni akan tergelar, orang atas pun tergelar juga. Tapi kalau semua pakat larang, kapal pun tak tergelar, kita semua selamat. Apa dia banding? Hadis ni dalam Bukhari. Jadi kata ulama hadis, hadis ini menunjukkan bahawa jika kita mahu diri kita selamat,
kita perlu untuk mencegah perkara-perkara mungkar yang berlaku di sekeliling kita. Kita kena saling mengingatkan jika ada kekeliruan atau bahaya yang dilakukan oleh saudara kita. Mu jangan buat ni. Ni Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala marah benda ni. Nanti Tuhan murka, binasa kita. Larang. Tak boleh larang ustaz. Kita belajar ada pepatah Melayu kata, tak boleh jaga tepi kaya orang. Main dengan pepatah Melayu pula dia. Kita kata, tak boleh jaga tepi kaya. Kawan tepah dalam kaya tu, dia capuk anak kata pindah. Jadi ingat boleh. Ni sehari dua ni gegar di Malaysia. Ada cadangan untuk menyelesaikan masalah ni, kena buat rumah pelacuran. Pakai wilayah macam jiran sebelah. Sebelah halik, sebuah sungai kita ni. Boleh dalam negara umat Islam. Ada anak orang Islam cakap sedemikian. Kita kata pergi tanya agama mana benar. Berzina, agama mana benar. Tak ada agama pun benar suruh berzina. Tiba-tiba ada orang Islam boleh bercakap sedemikian. Kita mengatakan ialah di antara benda ajaib dalam dunia hari ini. Anak selalu buat gurau apa ni dengan tuan-tuan. Kita kata kalaulah orang kata dunia ni ada 7 perkara ajaib dalam dunia, kita mengatakan ini yang ke-8. Anak orang Islam tak reti undang-undang Islam. Ha ni perkara ajaib dalam dunia dah. Dia mau kata ajaib piramid. Ha ni pelik lagi pada waktu ni. Anak orang Islam tak reti benda haram dengan benda halal. Kita kata wallahi hadza a'jab min a'jabil ujab. Di antara benda ajaib yang berlaku dalam dunia kita yang kita kena selamatkan. Baiklah. Contohnya apabila kita melihat ada orang yang menghalang orang lain berbuat maksiat, kita kena sokong. Nidak kadang-kadang bila orang ni halang buat maksiat, ada pula anak orang Islam pula bantah. Apa ni? Mengganggu orang, jaga tepi kaya orang. Ini dia panggil bahasa sekarang ni mengganggu hak ketenteraman awam. Macam-macam perangai ada. Tengok budak-budak kepi tepi sungai, tepi laut. Bila kita pergi tegur, awal menikah dengan dua ni, itu dikira mengganggu ketenteraman awam. Ya dia duduk kepi macam belangkah tak belaki itu tak ganggu. Mata orang Islam terganggu tuan-tuan. Kita kena ingat, kita kena tahu batasan halal haram supaya anak-anak kita diberitahu. Sebab itulah kata di para ulama, siapa dia tahu dia diam, cukup berbahaya. Nanti anak cucu kita bila besar, membesar nanti, orang tua tak tegur pun, dia kata. Dia kata, kita besar dalam keadaan mungkar ni dah jadi tak ada orang tegur. Contohnya pendedahan aurat zaman kita hari ni. Pendedahan aurat yang berleluasa zaman kita hari ni, macam satu benda yang musallamah, kata orang. Macam tidak kata, tidak mungkar. Tak ada orang cara, tak ada orang tegur. Mari masjid pun tak tutup aurat. Di pasar merkit pun tak tutup aurat. Pasar pagi, pasar malam pun serupa belakang. Kita kata, apa jadi sebabkan ni? Sebab keluarga sendiri tak cakna, suami sendiri pun tak tahu ke apa. Orang-orang yang baik-baik pun tidak menegur perbuatan yang salah. Sebab itulah makin berani, makin besar. Akhir sekali anak-anak kita bangkit esok, tua-tua, dia kata lepas ni tak ada orang. Tak ada orang tegur apa aku. Ada orang. Ada satu tempat, bila sahabat kita ni pergi tegur seorang pegawai perempuan ni, tak tutup aurat. Dia kata apa? Dia kata waktu dia mai minta kerja sini, ustaz yang interview dia tak tegur pun. Tengok, hujah besar tu. Hujah besar. Dulu ana sebut banyak kali dah kepada tuan-tuan, amalin nak sebut lagi lah sebagai penutup. Ini masalah menggunakan poknyah dia panggil, poknyah. Ponda-ponda ni dalam majlis perkahwinan. Jangan main. Dia jadi juru mekap anak-anak perempuan kita. Ada setengah orang tu dia cakap, dia kata ustaz, mak dah. Ni hok juru mekap ni, bapak hok mekap ni, hok ni dia rumah Pak Haji pun ni, dia ni juga. Dia ambil hujah sebab Pak Haji terpanggil, dia tidak haji ni boleh panggil. Ingat tuan-tuan, kita yang mengaji agama, kita yang ahli masjid, jangan buat benda mungkar. Orang akan tiru, orang akan buat hujah sebab tidak dilarang kemungkaran. Ini cukup berbahaya. Baiklah, yang ketujuh. Orang yang berdakwah ini adalah tanda orang yang mendekatkan diri kepada Allah, at-taqarrub ila Allah. Da'i atau orang yang berdakwah ini sungguh
telah memegang amanah yang mulia, bahkan seorang pendakwah dengan ikhlas mengikut jalan yang dibenarkan syariat dan bukan mencari kemasyhuran, dialah yang memiliki ahsanul qaul, orang yang punya perkataan yang baik. Dalam Quran surah Fussilat ayat 33, Allah Taala sebut, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, ajak orang kembali kepada Allah, kepada syariat Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Siapakah mereka yang memiliki perkataan yang baik? Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala berkata, orang yang paling baik perkataannya adalah orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Jadi kalau kita nak jadi perkataan kita baik, berdakwahlah manusia, ajak manusia ke jalan Allah, kita yang paling baik. Jadi siapa yang hendak mendekatkan diri kepada Allah, maka dia hendaklah bertindak mengajak kepada kebaikan. Yang ke-8, yang terakhir, jalan untuk kita mendapat husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Seorang tokoh ulama hadis dan juga sejarah, nama dia Al-Imam Az-Zahabi, mengatakan, sesiapa yang susah di awalnya, dia akan cerah pada masa hadapan. Susah dunia, senang di akhirat. Senang di dunia, susah di akhirat. Orangnya banyak menangis di dunia, senyum di akhirat, insyaAllah. Menangis kerana Allah, bukan nangis kerana barang hilang. Banyak ketawa di dunia, mungkin dia akan menangis di akhirat. Wal'iyazubillah. Ada seorang tokoh ulama, nama dia Syekh Abu Bakar An-Nablusi. Tulis nama seseorang ini. Nama dia Abu Bakar An-Nablusi, seorang imam dalam ilmu hadis dan imam dalam fiqah. Tapi dia telah di zaman pemerintahan dia tu, zaman puak-puak Syiah yang menguasai kawasan dia. Jadi Syiah ni telah menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Minum arak berleluasa, boleh kahwin dengan mahram sendiri, zina, main-main. Maka Syekh Abu Bakar An-Nablusi, seorang tokoh ulama, bangkit. Dengar ni tuan-tuan, macam mana dia berani. Dia bangkit, dia kata, kita kena lawan puak Syiah ni. Kalau ada 10 anak panah, kita kena campur semua sekali, jangan bawa ke lain. Maknanya kena hala tuju kita kepada Syiah. Akhirnya seorang tokoh Syiah, nama dia Jauhar Al-Qaib, dia panggil ketua dia. Dia kata, Syekh Nablusi, aku dengar mu kata, kalau ada 10 anak panah, 9 untuk kami, 1 hala ke Rom. Betul kamu kata lagi tu? Nablusi kata, betul. 9 hala kamu, yang ke-10 kamu juga. Tak payah pergi ke Rom lah, senang. Sebab kamu telah merusakkan agama ini. Kalau Rom hari, orang tahu dia roh kapir. Dia nak buat apa-apa, tahu orang kapir. Ni mengaku Islam tapi lawan Islam. Akhirnya dia telah dijatuhkan hukuman, lapuh kulit dia dengan pisau sampai mati. Maka seorang pelapuh diupah, ada kata pelapuh ni Yahudi, ada kata orang lain. Maka dikoyok, ambil daripada setak kepala lagi, kuit kepala koyok sampai ke muka si juru lapuh tadi, tak sampai hati. Habis berdarah. Dia tak mengaduh, tak senyap. Dia duduk baca Quran. Ya haula wala quwwata. Ayat dia baca, tanda tuan-tuan, ayat ni kita balik baca malam ni dalam solat tahajud kita, kita tadabbur. Dia kata apa? Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'azzibuha 'adzaban syadida. Kana dzalika fil kitabi mastura. Jadi ada kampung, ada negeri, kami binasakan kampung ini sebelum hari kiamat, atau kami jatuhkan azab ke atas mereka yang begitu dahsyat,
Sebab penduduk dia zalim, penduduk dia kafir, penduduk dia lawan undang-undang Allah. Kana zalika fil kitab mastura. Semua yang terjadi itu dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka Syekh Nablusi diulang, kana zafil kitab. Mana hukum yang kat atas aku ni telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Aku kena. Jadi duduk berzikir, duduk baca akhir sekali, si jurulapas tadi tak sampai hati, dia ambil pisau, dia tikai di dada, maka mati selalu. Mana kalau mati senang. Tak, main yang lapas ni sakit. Tapi kawan tu tak mengaduh, duduk berzikir, baca Quran. Begitulah kisah ini menunjukkan bahawa inilah keberanian dan ketegasan seorang ulama ahli sunnah. Beliau tidak gentar mengatakan yang hak di hadapan penguasa yang zalim, walaupun dia telah dilapah kulit, mati digantung, ataupun apa saja perkara. Jadi ramah lagi lah kalau kita tengok ulama-ulama besar seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika berdepan dengan puak Mu'tazilah zaman dia. Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dia telah disepat, dipukul, sehinggakan ahli sejarah kata lau duribal fil lamat. Kalau dipukul gajah, mati gajah. Tapi Imam Ahmad sabar, sehinggalah dia menang. Sampai hari ini orang tabalkan Imam Ahmad sebagai Imam Ahlus Sunnah. Kenapa? Sebab dia mempertahankan kalamullah, apa ni, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Jadi para jemaah sekalian, 8 kelebihan kita beramal, apa ni, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia supaya melakukan benda yang baik dan meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan kita juga termasuk di kalangan ghuraba, orang yang mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat insya-Allah. Dalam siri yang akan datang biiznillah azza wajalla, kita akan tengok pula kesan daripada meninggalkan dakwah, meninggalkan amar makruf, apa yang akan terjadi kepada dunia ini insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.